saat pencoblosan ada usaha-usaha untuk curang. Harus semuanya mengawasi. Yang memakai ikat kepala ini harus mengawasi semuanya nantinya. Karena percuma nanti di dalam coblosan kita menang, di dalam coblosan kita menang, di dalam coblosan kita menang. Tetapi kalau ada kecurangan di situ kita bisa, hasilnya akan berbeda. Oleh sebab itu saya pesan semuanya agar kita semuanya ikut mengawasi baik sebelum pilpres supaya tidak ada money politik, tidak ada proses-proses pemberian uang, dan setelah coblosan tidak ada kecurangan. Entah mengganti itu yang namanya angka, entah itu merubah dari TPS waktu di kelurahan-kelurahan ke kecamatan dan lain-lain. Oleh sebab itu inilah hari ini kita berkumpul. Jadi kita berkumpul hari ini hanya untuk menentukan dua hal. Tidak ada curang di dalam pilpres dan tidak ada money politik di dalam pilpres nantinya. Kenapa kok sekarang ada yang kepanasan dengan suara-suara dan aksi-aksi yang memprotes kecurangan Pilpres 2019? Pada Pilpres 2014 malah Capres Jokowi bentuk Satgas Anti-Pilpres Curang Jokowi kepada pendukungnya. Karena percuma nanti di dalam pencoblosan kita menang, tapi kalau ada kecurangan nanti hasilnya bisa beda. Oleh sebab itu saya pesan agar kita semuanya ikut mengawasi, baik sebelum pilpres supaya tidak ada money politik, dan setelah pencoblosan tidak ada kecurangan, entah mengganti angka, maupun merubah dari TPS waktu di kelurahan dan kecamatan DLL. Dari pidatonya Jokowi paham betul modus-modus kecurangan pilpres, mengubah angka C1. Mengubah data di kelurahan kecamatan.